Nah, kalau Bang Umil lihat ya, kesendirian mereka ini sebenarnya Bang Umil ingat banget nih. Dimana saat itu Rangga Azhar yang pernah menargetkan dia akan nikah di umur 35 tahun. Nah, sedangkan Haiko Van der Beek sendiri akan menargetkan menikah di bawah umur 25 tahun. Ini dia mungkin kabar yang menggembirakan di mana para hecopers di Instagram rame-rame pernah mengucapkan syukur. Oke, buat sahabat semua, tentunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana jika Allah berkehendak, kun fayakun, semua bisa saja terjadi. Di mana umur Rangga Azhar beberapa bulan lagi, enggak sampai beberapa bulan ya, sudah mencapai 35 tahun. Kemungkinan ini setelah 35 tahun, 5-6 bulan kemudian bisa saja dia melamar Rangga, melamar Haiko Van der Beek jika Allah berkehendak. Dan ditambah lagi dengan doa-doa dari Mama Nini yang pernah berpasan kepada para hecopers, terus berdoa aja. Jangan patah semangat, ingat gak dengan ucapan Mama Murni. Dan terus semua para hecopers, fan-fan Azhar dan Haiko Van der Beek yang sudah mengawal perjalanan Haiko dan Rangga Azhar selama 3 tahun belakangan ini ya, mulai dari mereka sinetron Samudera Cinta dan selanjutnya sampai mereka berpisah di saat Haiko syuting di Baju. Mulai dari situ tidak lagi komunikasi, bukan berarti mereka tidak punya hubungan spesial, tapi dinding pemisah di antara mereka yaitu dengan adanya sinetron yang terpisah ataupun syuting yang terpisah, bukan berarti mereka tidak komunikasi. Zaman sekarang zaman canggih, bukan seperti dulu waktu zaman main surat-suratan. Jadi mereka berkomunikasi, komunikasi melalui handphone tentunya, di mana yang tidak banyak orang mengetahui. Dan seperti sahabat kita semua ya, Rangga Azhar memang sedikit tertutup, tidak mau semuanya membicarakan di depan publik kecuali yang tidak rahasia ataupun tidak mengenai hubungan dengan Haiko ya. Itulah Rangga Azhar yang terlalu tertutup mengenai hubungannya. Akan tetapi, para hecopers dan fan-fan ini orangnya pintar-pintar ya, walaupun ditutup-tutupi juga tetap tahu nih seperti apa perjanjian Haiko Van der Beek dan Rangga Azhar. Bahkan banyak yang menghasut, yang berbicara begini begitu, tetap para hecopers tidak percaya dan tetap berdoa untuk Haiko Van der Beek dan Rangga Azhar. Pokoknya the best deh buat para hecopers yang selalu mendoakan. Sini Bang Mimin yakin akan indah pada waktunya dan akan berbahagia pada akhirnya. Oke, buat sahabat semua, terima kasih buat semuanya sudah setia di channel Bang Mimin tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi.